Sudah buka daerah yang menjadi ibu kota Indonesia adalah sampai ngeselin apa nih? Jadi DKI. Jadi DKI kok? Jadi DKI sih gimana? Ya. Maksudnya apa sih, Pak? Ibu kota Indonesia mana? Jakarta. Iya. Nama kotanya adalah Jakarta. Iya. Kenapa ditambahi DKI? Kenapa? Karena dia jadi ibu kota Indonesia. Jadi daerah khusus ibu kota. Jadi kalau kota manapun nanti dijadikan ibu kota, bisa jadi misalnya nih Surabaya. Bisa jadi daerah khusus ibu kota Surabaya. Saya akan gunakan Bapak. Untuk pencemaran, untuk apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Ya. Ini pendapatnya siap menyenangkan saya. Setuju. Pasal 335, pidana ancamannya 1 tahun kurungan. Setuju. Ya. Pasal 335, Bapak melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Jawaban Bapak tidak menyenangkan saya. Setuju, Pak. Gak masalah. Saya kasih Bapak pasal. Risiko apapun akan saya hadapi. Oke. Okay. Saya akan siomay Anda. Somasi, somasi. Oh, somasi. Ya. Somasi. Pakai pare enggak? Pakai mau main tadi kan udah sobat, betulin. Gua betulin dia. Anda menuntut saya dengan pasal tidak 335, perbuatan tidak menyenangkan. Jawaban Bapak tidak menyenangkan saya. Saya merasa tersinggung. Mungkin ini adalah risiko sebuah kuis, sebuah pekerjaan aja. Saya tidak menyenangkan Anda, Anda menuntut saya. Pasal 335, ancaman 1 tahun penjara. Tidak, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi Anda tahu bahwa ini ditonton dan jutaan orang. Dan mereka merasa terhibur dan senang. Tahu dari mana mereka terhibur, loh, Pak? Selama ini tidak pernah ada yang protes merasa tidak terhibur dengan acara ini, betul? Betul. Mereka semua senang karena acara ini. Iya. Berarti emang pada senang? Iya. Oh. Yang di sini senang semua. Siapa yang sekarang senang? Tunjuk tangan. Anda bisa dituntut tidak menyenangkan oleh mereka. Mau dituntut. Belum lagi jutaan penonton di luar sana yang menuntut Anda karena melakukan tindakan tidak menyenangkan mereka. Betul. Siap. Anda saya tuntut. Sekarang Anda saya tuntut. Hati-hati kalau ngomong makanya. Jangan protes-protes sembarangan. Jangan begitu ya. Pak, kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Pasal yang tadi kita lupakan aja, Pak. Kita lupakan ya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Saya orangnya lapang dada kok. Jiwa besar, enggak pernah mengingat-ingat yang sudah lalu. Kalau Anda sudah minta maaf, ya saya maafkan. Iya, iya. Proses hukum tetap. Waduh. Oh. Itu pendendam namanya, Pak. Oke. Ya, kita beri selamat. Baik, tim A lagi. Bedu. Mana? Bodoh, salah mulu nih. Udah tuh ada dua huruf bantu nih. Yang, oh itu tuh. Satu aja kali ya? Satu mendatar. Oh, ini lebih gampang nih, karena sudah ada dua huruf. Buat sampean. Ada 6 kota, sudah ada dua, tinggal memikir 4 huruf aja. Iya. Pertanyaannya. Jas. Jas. Kemeja. Kemeja. Kaos. Biasanya disimpan orang di titik-titik. Males nih gue. Jas atau kemeja? Jas, kemeja, kaos, celana. Biasanya disimpan orang di? Di lelaki. Eh? Lelaki. Kan jas, kemeja biasanya lelaki yang benar, pakai. Benar, ya, benar. Disimpan. Ya dia sama lelaki, lelaki itu yang nyimpen. Disimpan. Udah lah, ini kan udah gesek. Kita kunci lelaki. Oh, iya. Lelaki biasa menyimpan ya? Jas kan, jas. Ya, itu kan baju-baju lelaki. Iya, iya. Mm-hmm. Disimpan lelaki, Pak. Lelaki, Cak. Lelaki, Pak. Gitu, Pak. Wah, pinter juga. Baik, kita baca lagi. Jas, kemeja, kaos. Biasanya disimpan orang di lelaki. Ya, apakah itu jawabannya? Lelaki, kan. Salah kayaknya tuh. Bukan. Jas, kemeja, kaos. Biasanya disimpan orang di... Benahi. Nah. Benahi. 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 Jas, kemeja, kaos biasanya disimpan orang di benahi. Benahi. Ya, kan di... Oh, ya. Oh, Pak, bukan benar. Jas, kemeja, kaos biasanya disimpan orang di... Bekasi. Anyari. Apa tuh Anyari? Anyari apaan? Dia nyari. Dia, biasa, Allah. Nih, kalau Anda punya jas... Wow! Eh, wadaw! Kalau Anda punya jas... Wadaw! Wow! Wow! Rusuh! Rusuh! Pukul! Kasih pukul! Kasih pukul! Kasih pukul! Pukul! Perhatikan ya. Coba. Jas, kemeja, kaos biasanya disimpan orang di... Ya nyari. Yang punya nyari ini. Oke. Disimpan orang. Iya, iya. Oke.
Mungkin pertanyaan tadi, itu pasti. Tadi soalnya orang. Jas, kemeja, kaos biasanya disimpan asisten. Mungkin di lemari. Yeah. Karena dia tahu tempat nyimpan. Disimpan pembantu kita di lemari. Tapi bisa dia, jadi. Okay. Saya gak pernah nyari, Pak. Saya langsung tanya kepada asisten saya. Mbak, jasanya dimana? Kalau pembantu kan kita sebut. Disimpan pembantu di, itu bisa. Disimpan istri di, disimpan asisten di. Ini orang gak kenal kita. Yang nah, ngapain orang itu di rumah kita? Makanya kan jadi kita jadi nyari kan. Gimana nyimpan? Itu orang tiba-tiba masuk rumah, ambil baju, nyimpen baju. Siapa dia, Pak? Timbe, silakan. Kira aku ini deh. Ya udah, coba dulu 5 menurun ya. 5 menurun coba dulu sekali lagi. Siapa tahu udah ini ketawa-ketawa sendiri kan enggak apa-apa. Oh gitu. Buat pengalaman stres. Kalau ini gampang. 5 menurun ya. Eh, belum milih dia. Iya kok. Udah. Apa? 5 menurun. 5 menurun. Saya kasih yang gampang biar semangat. Alah gampang semangat apa? Nat alami sering kita lihat sehari-hari. Oh gitu. Pertanyaannya, 5 menurun ada huruf E di kotak kedua. Saat terbentur batu yang keras. Keras juga batu. Semoga. Pasti kepala kita. Pengennya benjol. P-E-N-J-O-L. Peyang. Kepala kita membal. Peyang. Ya, saat terbentur batu. Peyang. Iya. Dengan keras. Batu keras dengan keras ya. Pasti kepala kita. Membal. Membal mantul lagi. Membal. Masa ya nempel terus? Iya kan? Membal ya? Iya. Tiga. Membal. Yes. Artinya gak nempel ya. Enggak. Membal. Saat terbentur batu dengan keras. Ya. Di kepala. Iya apa? Pasti kepala kita keras. Membal. Apakah itu jawaban? Betul. Hah? Salah. Hesti dan Bunda silahkan jawab. Saya sih ngebayangin itu batu keras itu kan misalnya nimpuk kepalanya Cak Lontong gitu. Saya kenapa mesti angin. Kepala saya ya? Ya misalnya, kan misalnya. Kan banyak kepala di sini. Ya kan misalnya. Saya kepala sih maunya, lebih cocok banget. Maunya tuh kepalanya tuh mencar gitu kan. Maunya sih, ini bisa juga mencar gitu. Bentar jawabannya kejem amat. Serem amat ya. Tanda kepala banget. Terus kepalanya mencar. Udah Pak, saya hargai dia Pak, mencar Pak. Mencar kita kunci. Kepalanya mencar. Saat terbentur batu dengan keras, pasti kepala kita mencar. Apakah itu jawaban? Salah. Terasa atau berasa kali ya? Terasa. Sadis banget ya. Iya. Baik kita buka. Pikirannya. Terasa ya. Yang di benak Anda pemirsa di rumah bisa kita uji juga di sini apakah betul. Saat terbentur batu dengan keras, pasti kepala kita setelah yang satu ini. Kalau setiap orang menangkap ikan dimasak digoreng, nelayan kasihan. Kenapa? Dapat ikan 1 ton, harus makan semua.